Kayaknya Bunda akan coba ya. Saya buka, tapi ini saya tidak paham ya. Oh, ini masih panas. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga diberi kesehatan, keselamatan, juga rezeki lancar ya. Amin amin Allahumma amin. Ya pemirsa, jumpa lagi Bunda Irlina ya. Kali ini Bunda mau bikin oncom pisang ya pemirsa. Ini tapi enggak apa-apa, ini masak sekali. Saya tadi masuk kulkas ya, jadi warnanya merah sedikit, tapi enggak apa-apa ya. Ini pertama Bunda persiapkan pisang kelapa, kira-kira satu kecil ya pemirsa. Satu apa? Satu? Satu ya, satu utuh itu, satu kelapa maksudnya. Terus ini setengah ketan, beras ketan setengah kilo tadi sudah cuci, direndam kira-kira 2 jam ya. Terus gula secukupnya sama garam. Pertama Bunda aduk ini ya pisang. Ini tadi sudah cuci tangan ya pemirsa. Enggak di nganu untuk ketan itu. Terus udah garam kasih masuk. Oh ya, panel ini tadi ya Bunda beli ini satu biar ada wanginya ya. Terus kira-kira gula kasih 1, 2, 3, 4 sendok ini ya. Terus ini kasih masuk beras ketannya, kelapa ya, diaduk lagi. Ini dicampur sampai merata ya pemirsa. Gak usah dikasih air, airnya udah ada di pisangnya. ini apa? Dicampur sampai merata. Ini mbak nenek ngasih encer ya rotan. Pisang sedikit, jadi Bunda agak tambah air sedikit ya. Kalau pisangnya banyak itu enggak perlu tambah air. Ini pembungkusan. Dibungkus pakai daun. Dibungkus. Ini kalau pisangnya banyak lebih apa bu, encer lagi. Ini pisangnya dikit terus biar bu kok bang. Bungkus pita. Bolong arah itu. Caranya membungkus. Ini ditutup begini sedikit biar enggak bocor.
Ini digulung. Oke. Nah. Sudah pepet jalan. Sampai bawah ya. Cepet bu. Ini tutup begini ya, terus begini nih kak ibu sih. Ini lagi, ini sedikit dilipat begini sedikit ya, biar nggak bocor. Sampai bawah. Dilipat ini begini, terus taruh lagi. Robek ya. Dilipat sedikit, digulung. Ini dikukus dulu ya. Tadi yang merah-merah ini tadi kepanasan, saya taruh di depan rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira 20 menitan ya, pemirsa. Ini disiram air ini ya. Jadi nanti masaknya merata. Ya pemirsa, oncom pisangnya sudah masak ya. Ini Bunda buka. Nah ini ya. Tapi Bunda tak incipi dulu pas Bunda puasa ya pemirsa. Ini ya. Jangan lupa like, subscribe, juga komen. Bila video Bunda ini bermanfaat, share ke teman-teman, ke kawan ya pemirsa. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa video Bunda selanjutnya. I'm gonna be a bit of a bitch.